Halo dulur, selamat berhari Jumat. Nah, ini salah satu tempat kerja saya. Kali ini aku harap boleh makanan khas India, biryani. Nah, ini kompleknya ikut bekerja. Brunei Darussalam, setiap pukul 12 tempat itu semua toko, restoran, apapun pekerjaannya itu tutup semuanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Kali ini kita berburu makanan India, makanan biryani, biryani kambing. Okay. Layar klip panganan ya. Ngeplak dulu, ngeplak ya. Andi. Hey, Andi. Live batin ya. Live batin buku putih sengah kah? Di sini aku untuk buku TV ya. Andi. Boleh serapan sih. Lotus. Boleh biryani. Tapi mau kancaku kerjanya ini kono ya. Dekain. Ini. Dan di kawasan sini memang di kebanyakan restoran India, tapi ya rasanya itu beda-beda. Ini restorannya, restorannya Lotus. Restorannya kita coba masuk. Kalau nggak ramai, dan kita mau sini kalau mau masuk restoran kita masuk ke sini. Scan dulu ya. Jadi ini ada satu bungkus biryani. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalamnya? Kita lihat. Wow, wow, wow. Ini satu bungkus biryani. Di sini ada satu telur. Ayam goreng 2 potong. Ini ayam goreng namanya kalau di India ayam goreng 65. Nah, di sini sudah dicampur. Ini biryani berasnya panjang-panjang loh ya. Jadi masak dengan rempah-rempah dari India. Di sini ada kayu manis, ada daun seledri, terus macam-macam lah, saya nggak tahu namanya. Dan yang sini yang spesial, dia pakai daun pisang, bro. Daun pisang. Jadi nggak semua restoran di Brunei itu pakai daun pisang. Ini salah satunya pakai daun pisang. Saya udah pengen lagi mau makan, bro. Ini di sini dikasih free. Ini apa namanya? Manisan atau sweet apa ya, bubur satu bubur, ini acar apa, bawang, dan yang ini sambar. Nah, sambar ini semua saya suka, gila kan, saya suka semua. Ini buat mas bro yang satu lagi. Oke bro, kita mulai makannya ya. Birehani. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Wah, bismillah. Kamu gak suka yang ini ya? Apa ini ya? Gak tahu. Dan ini untuk lebih nikmat, kita campur dengan bawang. Ini ada bawang merah yang sudah dicampur dengan susu ya. Nyaman. Dan ini sambar yang bro. Kita tuangkan sedikit. Wah. Jadi kalau biryani itu yang tepat tuh makannya pakai tangan, Bang. Enggak tepat kalau makan pakai sudu. Pakai tangan. Enak, Din.
Beneran. Apa rasanya? Mana? Sekarang sudah habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bungkus. Buanglah sampah pada tempat. Vlog berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa selalu mendukung channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk buat vlog-vlog berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.